Masih bapak mau numpang toilet nggak apa-apa pak? Oh toilet? Iya. Mau buang air kecil. Di antara anak buah saya. Di mana pak? Monggo. Di antara. Oh iya. Pakai apa ya? Pakai cat tembok enggak, Mas? Oh, cat mobil. Ini berapa harganya, Mas? Ini harganya 260, Mas. 260. Naik dari mana, Mas? Nih, dari sini. Dari takiran dari sini, Mas. Iya. Ini pintunya. Kayak ini kursinya ya? Iya, kayak gini sama, Mas. Sama ambuknya, Mas. Iya, enggak apa-apa. Ini kayak dari ini ya, Mas. Ini rencananya mau pembelian cash apa kredit nih? Oh, cash, Pak. Iya. Nah, oh ini, Pak. Ini warna magma grey-nya, Mas. Masih bapak mau numpang toilet nggak apa-apa pak? Oh toilet? Iya. Mau buang air kecil. Di antara anak buah saya. Di mana pak? Monggo. Di antara. Oh iya. Toiletnya di sebelah sana. Nggak apa-apa di sini sekalian juga mau lihat-lihat. Sekalian juga mau lihat-lihat nggak apa-apa ya bapak ya? Oh boleh boleh. Iya. Enggak, ayah, siapa? Bisa dibantu Mas Pido? Iya, siap. Misi Mas. Iya Mas. Saya mau ngambil boleh nggak di sini? Oh, iya, boleh Mas, enggak mau. Boleh nggak? Iya, boleh. Pak, saya sebelum ke toilet mau ngambil sebentar nggak apa-apa ya, Bapak ya? Boleh. Oh iya. Iya Mas, belajar ya Mas. Oh iya Mas. Saya dari TK dulu, dari pas waktu kecil sampai besar belajar ini terus. Oh iya Mas. Oh iya ini Mas. Oh, Mas. Saya enggak butuh uang. Oh. Tapi dari tadi ke blok. Iya. Sekarang nanya ini Mas, ini jual apaan ya? Ini mobil Mas. Oh mobil. Nah, kita dari dealer mobil Suzuki. Pakai ini enggak? Tenaga kuda? Enggak pakai Mas. Pak, Pak monggo dilanjut dulu Pak. Oke, saya terima ya. Lanjut. Iya Pak, siap. Apa namanya? Monggo Mas duduk dulu Mas. Biar Mas enggak biasa duduk di sini. Enggak apa-apa Mas. Mas ya. Sini duduk sini. Siap. Ini minum dulu Mas. Saya pengen ini lihat-lihat mobilnya boleh enggak? Oh, boleh Mas. Ah. Boleh, boleh. Minum sedikit. Iya, minum dulu Mas. Hmm. Habis nyanyi.
haus ya mas. Sebenarnya minum itu satu minggu satu kali. Oh gitu, iya. Kayak unta ya. Iya. Mau lihat dulu nggak apa-apa? Mau gemuk mas. Masnya nunggu di sini ya mas ya. Iya. Ini. Ini mobil R3 mas. Ini pakai apa ya? Pakai cat tembok nggak mas? Cat mobil. Ini berapa harganya ya mas ya? Ini harganya 260 mas. 260. Tapi masih belum dipotong diskon. Mahal ya? Iya 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 mas. Saya pengen beli nih mas kayak gini mas. Boleh kayaknya nih. Tapi saya ada uang. Cuma mau lihat-lihat dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, monggo. Iya. Mas yang mau lihat dari model mana dulu? Naik di, dari mana mas? Oh. Dari tak kira dari sini mas. Iya. Ini pintunya. Mas, nah ini. Lagi ini yang warna hitam mas, dalamnya. Kalau yang tipe sport mas. Bagus ya. Iya. Kayak ini kursinya ya? Iya kayak gini sama mas, sama ambuknya mas. Iya nggak apa-apa. Ini kayak dari ini yang memang kayak taksi gitu ya, gini saya bisa. Bisa. Iya. Nah kan hidup kan tak liatin ini dulu ya saldonya cukup apa enggak ya? Siap-siap tunggu. Nah. Nama ya mas? Ini duitnya. Ini mas. Saldonya ini. Bentar ya mas. Iya mas. Ini tak cek ya. Oh ini mas cukup enggak?
Gimana mas? Itu cukup nggak? Ini cukup ini mas, kalau buat beli 3 sama mas. Beli 3? Iya. Berarti lebih dong? Iya lebih mas. Iya tuh, hasil saya ngamen mas setiap hari. Saya kalau, satu hari saya bisa 5 juta, itu 10 juta mas omset setiap hari. Iya, saya ngamen itu. Wah, pokoknya enak ikut saya besok-besok deh mas ngamen ya. Saya butuh personel rendang nanti mas. Oh gitu ya mas ya. Boleh berarti. Ngamen dari mana aja mas, kok bisa dapat segini mas? Saya ngamen itu, ya bentar 5 menit ngamen selesai pulang gitu. Dapat 5 juta gitu. Iya mas, nanti kapan-kapan tak ajarin ngamen yang cerdas mas. Iya mas. Iya. Ya itu ini udah cukup. Cara transaksinya nanti gimana ini mas? Saya panggilkan atasan saya dulu aja ya mas ya. Iya untuk boleh. Lebih jelasnya. Boleh gitu, boleh ya. siap. Masnya mau gue duduk aja mas, jangan berdiri mas. Iya mas. Nanti kakinya. Ini gini. Boleh dibeli nggak? Jangan mas, punyanya kantor. Tak taruh di belakang nanti takut ada orang kekurangan kursi itu lah mas. Jangan mas. Iya. Tadi masnya tak panggilkan atasan dulu untuk transaksinya ini ya mas ya. Iya ini nggak dipakai ya? Nggak usah dulu mas, pakai ini aja langsung. Iya. Enggak, saya kalau keringetan itu biasanya pakai ini gitu mas. Oh gitu ya mas ya? Iya. Saya pengamen elit mas. Satu hari itu bisa 5 juta. Iya bapak. Saya mau beli. Terus gimana nih pak? Cara transaksinya, cara bayarnya itu pak? Ini rencananya mau pembelian cash apa kredit nih? Oh cash pak. Oh cash. Iya. Ya. Kalau untuk yang seperti ini GX namanya. Itu GX. Iya, kebetulan teman saya itu sama pengamen juga pak. Iya. Katanya mau beli juga, tapi uangnya belum cukup. Itu bisa nggak pak? Bisa. Bisa. Ada dana berapa nanti kita bantu. Oh itu sistemnya kayak gimana pak? Kredit. Oh kredit. Iya. Kayak nyicil gitu. Betul, nanti dicicil tiap bulannya. Kayak bukan orang tenir-tenir bukan? Enggak oh, sama? Enggak, oh iya. Beda ya pak? Beda. Ini ada kayak peraturan-peraturan gitu. Iya, nanti tiap bulannya bapaknya ya kan nyicil untuk kendaraan. Iya siap. Saya ini pak mau beli cash. Oke. Ini saldo saya pak. Wow, 882 juta, beli 5 pak. Satu aja pak. Oh, satu aja, iya. Berarti masih susu akhir. Nanti ya? Kalau saya beli banyak nanti tetangga malah kayak calter-calter gitu pak. Gak enak pak. Oke, bisa langsung ditransfer ya? Iya. Ke rekening kantor kita, PT United Motor Center. PT United Motor Center. Bisa langsung ke rekeningnya itu ya kan, BCA adanya. Iya. Dengan harga yang ini ya? Ini ya? Iya ini, pak. Ini harganya 205. 205. 5. Berarti harga aslinya ini ya? Iya, 241. Kayak dipotong. Sudah dipotong. Oh iya iya. Jadi 205 langsung transfer dengan rekening kantor kita BCA. Bisa langsung kita kirim. Iya pak, saya minta nomornya pak. Nomor rekeningnya pak. Ada nggak pak? Bentar ya, saya ambilkan bukan dulu ya mas. Iya. Iya bapak. Wadah ya pak. Aku ke nomor rekening 024. 024. 404. 404. 72. 72. 200. 200. Yes. Udah. Berapa 200 juta? 205 juta pak. 205 juta. Tadi ya pak. Masih mau dikirim ini pak. Oke. Nah, udah pak. Ini pak. Oh iya, sudah ya. Iya, Pak. 25 juta. Terus langsung ke mobilnya ya? Berarti boleh dibawa, Pak? Boleh. Ada enggak unitnya, Pak? Langsung ready, Pak. Ada. Langsung ready. Berarti wow, enak ya di sini pelayanannya iya, udah baik ya, Pak? Iya. Tadi udah dikasih minum. Betul. Terus unit juga langsung ready. Langsung ya ready. Hanya di PT dimana, Pak? United Motor Center cabang PT Jember. United Motor Center Jember. Jember. Cabangnya ya. Cabang Jember. Alamatnya di Jalan Hayam Wuruk. Nomor 2 Kaliwates. Oh iya, siap Bapak, nanti tak ajak teman-teman saya beli di sini aja dah, Pak. Dibantu ya. Tapi dapat potongan ya, banyak Pak? Potongan. Oh, iya, nanti kalau teman saya ada yang beli itu tak kasih nama Mas Andi aja yang kesini gitu, dari oh, gitu. Mas Andi gitu. Oh, Mas Andi.
siap. Dapat potongan nanti ya. Banyak potongannya. Siap. Handphonenya jangan lupa. Sudah di transfer, Pak? Sudah. Oh, sudah. Iya. Oh, iya. Mudah ya, jangan lupa. Mau lihat, Pak? Enggak apa-apa. Boleh. Ayo langsung ke depan. Mulu, Mas. Makasih ya, Pak. Oh ini, Pak. Ini warna magma grey-nya, Mas. Bagus ya. Iya. Warna yang terbaru ini, Mas. Ini ya, Pak? Iya, betul. Cepet banget saya. Cepet, Pak. Tadi enggak nyampe 5 menit langsung ada unitnya ya. Iya, Mas. Dikirim pakai helikopter, bukan? Express pokoknya. Oh, express ya. Jadi bagus ini, Mas. Iya. Enggak rugi saya beli 200. Ini ya, pokoknya mahal lah ini ya. Iya, Mas. Hasil ngamen ya ini, Mas. Tak coba dulu ini ada. Ya, Mas, ini, iya. Mas, kuncinya, Mas. Oh, iya. Nah, ini ada yang bawah ini buka ya, Mas ya. Iya. Yang atas kunci. Iya, tak coba ya. Iya. Mas, bentar dulu, Mas. Mas, boleh ini Bapak boleh ke sini enggak, Bapak? Jadi gini, Bapak, saya sebenarnya dari tadi nih ngerjain Bapak-bapak ya. Saya sekarang lagi ngeprank dan saya juga pakai gigi palsu nih, Bapak. Waduh. Pengen tahu kameranya di mana aja? Nah, kamera di situ. Terus tadi di dalam itu yang jadi customer itu. Itu sebenarnya tim saya, Pak. Jadi mohon maaf kita udah menyita banyak waktunya. Siap. Tapi nggak apa-apa, ini sudah ngambil satu unit ya. Iya. Jadi aduh susah banget. Gak bisa salaman karena banyak keledainya nih, Pak. Yes. Pokoknya makasih banyak. Kita kan pengen tahu nih dealer mana yang sekiranya pelayanannya bagus, terus unitnya ready gitu. Cobalah masuk ke sini, dan ternyata pas mau masuk bapak-bapaknya ramah, kita dianterin. Jadi baik mau siapapun yang mau masuk ke sini, dipersilahkan ya kan, asalkan jangan mencuri ya. Tadi pas masuk langsung direspon baik dengan bapak. Iya, Vido, Mas. Oh, Bapak Vido. Iya. Oke, Bapak Vido, makasih banyak. Iya, semoga lancar rezekinya. Amin, amin. Banyak pembelinya. Amin. Dan terima kasih banyak juga. Saya beli ini karena dukungan subscriber, viewer yang udah nonton video-video Bobby yang udah ngedukung banget. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Sukses ya, Mas Bobby. Amin.